to the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots with the bars and then the toast. Spesial New Year. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2018. And right now, the one and only, our host, Ananda Omes. Sekali kita sudah bersama dengan DJ Boy 6 jam menuju tahun baru 2018. Wow. Pastinya senang sekali kita berjumpa kembali di Family 100 Indonesia. Yes. Dengan hadiah yang luar biasa yaitu 200 juta rupiah. Wow. Spesial banget. Spesial banget. Dan yang lebih spesial karena udah ada DJ yang kece, kita panggilkan tim-tim yang akan merebut 200 juta rupiah. Yang pertama tim What's Up People. Ampun DJ, ampun DJ, ampun DJ. Kasih lagi, kasih lagi. Satu tim lagi, Scratching. Aduh, udah ya? Wah, luar biasa. Oh, udah pagi nih. Luar biasa. Aduh, terang banget nih. Matiin lampunya dong. Matiin lampunya dong, DJ. Luar biasa. Kita udah kedatangan dua tim. Langsung kita sekarang berkenalan dulu. Siapa aja yang ada di tim WhatsApp People. Ayo, oh, DJ Boim. Let's go. Oke, kita kenalan satu persatu dengan tim WhatsApp People. WhatsApp People. Waduh. Itu yang biasa kalau dipanggil ke ininya ya, ke audience floor, ya, ke floor-nya. Yeah. What's up people? Yeah. Wah, kalau begitu ada DJ Boim sebagai kapten timnya, kita sambut panggil dong. Ini senior sih ya, nontonnya dari zaman baheula. Tapi karena ini tahun baru spesial, jadi boleh dong. Timnya siapa aja, okay, dikenalkan nih yang cantik-cantik nih teman-teman saya juga, silakan. DJ jadi, Boim. Jadi gue bersyukur banget hari ini gue dikasih tim yang cantik-cantik semua nih. Wow. Ya. Orang kedua gue sering disebut Kiam, namanya Kiki Amalia. Orang ketiga gue dibilangnya DJ TDP, Tengku Dewi. Dan yang paling bontot nih, the one and only, siapa yang gak kenal, Nadia Vega. Wah. Udah siap bermain semuanya ya? Siap. Karena ini spesial tahun baru, jadi boleh teman-teman semuanya pakai dulu dong topi sama jaketnya nih. Spesial tahun baru. Oke. Okay. Wah, lucu ya DJ Boim kalau mungkin boleh nih buat nanti. Okay. Tapi katanya punya sesuatu yang spesial untuk lawan yang di ujung sana. Silakan dong, kasih dulu, silakan. So, spesialnya apa ya? Katanya punya sesuatu. Ada dong. Masa sih? Oh, ada. Scratchin. Bye-bye, Jin. Wah. Scratchin. Bye-bye, Jin. Tepuk tangan dulu dong untuk WhatsApp kita. Sekarang kita ke tim Scratchin. Ada DJ Riri, kapten timnya, luar biasa ini ya. Ini sih kapten tim senior lawan senior ya. Yoi, wah, pas, berat pas, nih. Pas, udah dibye-bye nih. Wah. Oke, tapi ini kan mereka sudah kenalan nih. Ini tim Scratchin juga kece banget nih. Kaptennya bawa siapa aja di tim Scratchin, silakan. Okay.
kaptennya yang jelas bawa DJ Ri sendiri. Abis itu Rizuka. My side girl. Rizuka. Terus orang ketiga gue ada DJ Media. Yang paling tinggi semampai itu namanya siapa ya? Semampai. DJ Dimas, Sandra. Ini DJ-DJ semua nih ya. Ini spesial karena biasanya pasti ntar berapa jam lagi langsung menuju venue nih semuanya nih. Tapi iya nih udah bawa tas ya, semuanya ada di mobil ya. Siap-siap jalan ya. Oke, tapi mereka tadi kan udah bilang bye-bye Cin. Masa gak punya sesuatu nih scratchin? Kasih dong. Gimana nih? Teman-teman kita habisin aja ya. Ah tenang bos. Suasa people mah habis. Luar biasa. Aduh, kalau dijadinya kalem-kalem ya, pokoknya intinya diabis-abisin semuanya. Tapi kita akan langsung segera bermain. Saya ingatkan, jika mendengar suara ini, itu tandanya salah. Langsung kita bermain. Ini dia single point. Ya, hadiah yang diperebutkan oleh masing-masing tim adalah 200 juta rupiah. Tapi sebelum ke situ, kita juga akan kasih bonus. Jika dengar suara ini, itu berarti jawabannya sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti dapat extra cash 1 juta rupiah. Langsung. Nih ya, ini tanda jadi manggung nih. Oke. Langsung aja kalau begitu. DP. Wah, DP ini enggak sanggup ini mah tanda jadi lah. Tapi sekarang kita akan panggilkan dulu nih kapten timnya. Ayo maju. Oke, luar biasa nih. Kapten tim ini kan spesial tahun baru nih. Cobain. Coba ya. Wah. Buat tisu. Oh, ada buat sendiri. Oke. Cobain. Makasih. Cobain. Ini bekas siapa ya? Rasa batagor. Oke. Oke, baik. Langsung saja sekarang kita akan bermain ya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang, di samping. Oke. Dengarkan baik-baik. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang identik dengan perayaan tahun baru? DJ Riri. Nekennya agak lama. DJ Riri silakan jawabannya. Trompet. Trompet. Aduh ini. Rasa batagor. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Trompet nomor 2. Nomor 1-nya belum ketebak nih. Jadi masih ada kesempatan. DJ Boim, apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Kembang api. Fireworks atau kembang api? Kembang api. Kembang api ya. Oke, langsung saja kita akan lihat. Jika ini top survei berarti nanti berkesempatan untuk menentukan main atau lempar. Survei membuktikan. Dua-duanya bagus. Tapi sebentar, sebelum menentukan main atau tidak, karena ini tahun baru kita punya hadiah spesial. Kita punya Mystery Box. Oke. Mystery Box ini adalah sebuah hadiah bagi siapapun yang memilih untuk main. Dan kalau main berarti harus sapu bersih. Harus jawab semua pertanyaan, tidak boleh salah sampai 3 kali. Karena kalau salah harus menerima hadiah ini. Isinya bisa macam-macam, bisa binatang, bisa makanan, bisa apapun itu, pokoknya harus diterima. Jadi, DJ Boim, main atau lempar? Mau tanya dulu. Main? Main. 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 Oke, silakan DJ Riri. Okay. Silakan jangan dulu dibuka. Dibuka. Jangan dibuka. Kalau dulu di sini. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk WhatsApp people. Kiki Amalia nih. Gue kosong nih. Oke, lama ya semua karena bentar lagi tahun baru nih. Kiki Amalia, DJ Kiki. Apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Perayaan tahun baru...
Pesta. Pesta. Party, ya. Party. Party, party. Party, party. Wah, party, tahun party barunya di New Delhi itu ya. Party. Survei membuktikan. Lebih spesifik. Kalau pesta identik juga dengan ulang tahun atau apapun yang lain, tapi yang spesifik. Apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Baju baru. Baju baru. Lebaran kali. Kalau malam tahun baru kan pakai baju baru. Oh, malam tahun baru pakai baju baru. Iya kan? Iya, bebas sih. Silakan aja. Mau pakai baju baru, mau makan roti. Setiap orang bebas. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Dua kali salah, scratchin. Silakan diskusi untuk mencuri poin. Nadia Vega, apa kabar nih? Apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Gak boleh salah. Countdown. Oh. Penghitungan mundur. Hitung untuk tahun mundur. Iya. 2005. 2004. Lama banget. Satu. Lama. Keburu ngantuk ya. 5. 4. 3. 2. 1. Survei membuktikan. Benar. Coba yang spesifik-spesifik, bayangin lagi. Kan tinggal berapa jam lagi nih. Yes. DJ Boim, apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Balon kali ya. Balon? Yes. Ada kembang api, ada trompet, biasanya ada balon. Ada biasanya. Balon, berarti tinggal kurang badut ya. Kita kan. Perayaan tahun baru. Balon? Siapapun boleh sih ya pasang boleh. Balon pas tahun baru. Survei membuktikan. Tapi tidak ada di survei. Oke, langsung kita ke scratchin dulu di posisi masing-masing. Oke, Dimas, Andrean, apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Alun-alun kali ya. Alun-alun? Ngumpul bareng-bareng selebrasi. Alun-alun, ngumpul bareng-bareng. Alun-alun. Median, apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Musik. Musik. Oke. Rizuka, apa yang identik dengan perayaan tahun baru? Kue. 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 Happy birthday. Kue. Iya, makanya. Kue. Ya bisa aja sih, ya lebaran kue, Natalan ada kue, tahun baru ada kue. Sunatan, mau besok juga makan kue enggak apa-apa. Iya. Tapi yang identik. Silakan nih kaptennya DJ Riri. Boleh kalau punya jawaban sendiri enggak apa-apa. Ini masih ada 4. Tadi pikirkan yang musik. Paling alun-alun. Identik alun-alun. Musik. Musik. Ini kuda liar. Kuda liar. Kuda liar. Boleh. Apa? Saya dengerin baik-baik apa yang identik? 1 2 3 dangdut. Tahun baru. Begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Ada dong, tahun baru. Begadang boleh saja. Asalkan tahun barunya. Kalau ada jawabannya begadang, berarti poin direbut dari WhatsApp People. Tapi jika tidak ada begadang, selain Pak Haji sedih, berarti scratchin juga gak dapet poin. Begadang. Survei. Ya. Membuktikan. Begadang mungkin ada, memang betul begadang. Cuman begadang identiknya dengan soneta mungkin. Bukan dengan tahun baru ya. Mungkin. Kita lihat. Nomor 7, ini yang bikin penasaran nih. Nomor 7. Makan-makan. Minum-minum. Nomor 6. Ulang tahun juga makan-makan. Minum-minum. Ah bener kan? Musik.
musik, udah gua berarti dapat 1 juta rupiah. Nomor 5. Aduh. Jalan-jalan. Tahun baru tuh jalan-jalan. Kerja soalnya. Apa? Susah kalau DJ pada kerja soalnya benar-benar. Boro-boro jalan-jalan katanya ya. Nomor 4. Oh, bangga. Itu yang terakhir gua banget. Oke. Oke. Kita lihat dulu poin sementara perolehan dari masing-masing tim. Yang pertama, scratching poinnya adalah... Aku dengar. Ngepur dulu, ngepur. No. Ngepur dulu. Biasa itu, biasa. Tapi poinnya adalah... Biasa. 63. Kota People boleh senang. Tapi karena tadi gak sapu bersih, berarti harus menerima mystery box dari kita. Iya. Ditaruh di tengah, jangan dulu dibuka. Kiki paling takut sama apa? Ular. Enggak, gue gak mau. Apa? Paling takut sama apa? Sama laki. Sama laki. Gitu. Bahkan nanti di dalam situ ada klub bola MU. Oh, bayangin laki semua tuh. Hei, kira-kira apa yang akan menjadi hadiah mereka? Tetap lagi kita akan lihat tetap di Family 100 Indonesia.